Okey, akhirnya barang Mama dah sampai. Okey, terima kasih. Selamat raya. Wow. Lama Mama tunggu, lebih 2 minggu. Akhirnya barang IKEA yang diorder sampai. Okey, jom kita tengok apa barang yang Cik As beli. Okey, dek, sila buka. Boleh tak? Okey. Dia macam potong buah je. Ya ke? Sekejap nanti Mama ambil gunting, okey? Jom. Okey, kita tengok. Aha, tu dia. Kita tengok apa yang Mama beli. Okey, dia letak je kat bawah. Okey, ah, ada bekas. Okey, bekas untuk letak tepung. Haa, ni untuk letak spaghetti. Okey, jap. Ha, tapis. Kat rumah ni tak pernah ada tapis. Tapi PKP ni tapis kena ada. Waktu tu je kedai tak buka lagi. Kedai hardware semua tak buka lagi, kan dek? Lagi kak. Okey. Lagi? Oh, box. Okey, box ni nak letak barang-barang dalam kabinet. Kabinet Mama. Okey, lagi? Lagi? Okey, gelas. Okey, kaca. Okey, gelas. Okey, baik-baik, dek. Better, dek. Letak dulu lah. Okey, cuba tengok. Okey, buka. Haa, gelas ni. Okey, letak balik dalam je, dek. Okey, letak box kat bawah. Mama rasa order macam warna pink. Okey, tu apa tu? Berat ni. Okey, ni tangga. Tangga. Sebab nanti senang untuk Mama ambil barang-barang dalam kabinet. Ya. Sebab ni susah. Sebab satu lagi stool ada kat bilik adik. Nanti ambil pagi. Okey. Okey, letak kat luar. Ada lagi tak? Tak ada, aku tak. Okey, dah habis dah. Okey. Keluarkan dek ni. Keluarkan. Okey, letak dekat sini. Barang-barang ni dah lama beli. Tapi lambat sampai. Okay, dia ambil balik yang tu letak kat atas. Yang stool tu. Ni biar kat sini. Okay, dia letak kat atas ni. Kita letak kat atas. Okay. Inilah barang-barang yang Cik As beli. Itu sahaja. Thank you IKEA Malaysia.